Ya, shalom buat semua saudara yang setia untuk berdoa mencari Tuhan. Biarlah kita tetap mau merindukan hadirat Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Saya mau menyapa buat semua yang sudah bergabung malam hari ini. Shalom yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang ada di luar negeri juga, di lima benua, semua yang ada. Shalom, biarlah kita tetap semua dalam sukacita pemeliharaan Tuhan. Semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Baik, kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini dalam pujian penyembahan kita. Mari kita bawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah hari-hari ini kami terus mencari Engkau, mencari rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami untuk terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak, orang-orang tebusan-Mu Bapa, sehingga hidup kami terus akan berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat sepanjang hari yang sudah kami lewati, mulai dari pagi hari sampai pada sore malam hari ini. Biarlah semua hal-hal yang baik menjadi perenungan bagi kami, bahkan hal yang tidak baik juga tetap boleh kami syukuri. Bapa, kami mau menghadap hadirat-Mu, sucikan dan kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Terima kasih, terus sentuh hati kami Bapa, agar kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, sentuh hatiku.
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini kerinduan kami Tuhan, biar Engkau terus jamah hati kami, ubah hati kami Tuhan. Kalau sekiranya masih ada sesuatu yang belum berkenan, selidiki kami Tuhan, selidiki hati kami hari-hari ini Bapa. Kalau sekiranya masih ada sesuatu dalam hati kami yang tidak berkenan dan belum beres, entah itu amarah, kebencian, iri hati, sakit hati atau apapun di sana Tuhan, Engkau tilik Bapa malam hari ini. Kami rindu membawa persembahan yang berkenan kepada Tuhan dari hati dan hidup yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kalau misalnya kami juga masih menyimpan kemarahan terhadap anak-anak, suami, istri, Tuhan, orang tua atau siapapun juga, Bapa, biar malam hari ini Engkau cabut semua hal yang tidak berkenan di hati kami Tuhan. Kuduskan dan layakkan setiap kami Bapa, bawa kami dalam perkenanan-Mu Tuhan. Sentuh hati kami Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Engkau melihat siap kami malam hari ini yang mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak persoalan yang mungkin sedang kami hadapi dan lewati, tapi kami tahu Engkau menginginkan hati yang kudus dari hidup kami. Mari sekali lagi katakan saudara, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Karena itu kuduskan hati dan hidup kami, biar kalau kami hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau kami hidup bagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami hidup bagi kepentingan-Mu saja Bapa. Karena kami tahu dunia ini sedang lenyap dengan segala yang ada di dalamnya, tetapi orang yang hidup oleh percayanya pada Tuhan, mereka akan diselamatkan. Ini kerinduan kami Tuhan. Jauhkan ku dari
bahwa pengakuan kita pada Tuhan selama ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa Tuhan. Mata kami tetap memandang kepada-Mu, Tuhan Yesus, amin. Dunia tak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Tuhan, bawa kami senantiasa untuk terus memandang kepada-Mu, biar hati kami terus menyembah Engkau, Tuhan. Ini komitmen kami, kalau ku hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Kami mau hidup bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami mau hidup bagi kepentingan-Mu, Bapa. Biar hati kami terus menyembah-Mu. Biar mata kami terus tertuju kepada-Mu, hanya memandang Engkau saja, Tuhan. Bawa kami dekat dengan Engkau, menyembah-Mu. Setiap kami, ya Bapa, Engkau yang meneguhkan hati dan hidup kami, sehingga kami mau bilang, Tuhan, sampai akhir kami menutup mata kami, kami mau tetap setia kepada Engkau, menantikan janji-janji-Mu sampai kami terima mahkota kehidupan. Hidup kami, Tuhan, tetap hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, kami mau setia, Tuhan. Kami mau setia menanti janji-janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Lebih lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Ini kerinduan kami, Bapa. Sampai akhirnya nanti satu saat kami menutup mata kami, Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Biarlah semua persoalan badai hidup tidak membuat kami menyerah, Tuhan, dan meninggalkan Engkau. Kalau hari-hari ini ada di antara kami yang mulai tawar hati, Tuhan. Kalau ada di antara suami, istri, anak-anak kami yang mulai jauh dari Tuhan karena banyaknya persoalan hidup, kami berdoa bahwa mereka kembali, Tuhan. Biar ini juga menjadi komitmen kami, bahwa sampai akhir nanti kami menutup mata,
Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau setia menanti janji-janji-Mu dalam hidup kami, Bapa. Sampai kami terima mahkota kehidupan yang Kau janjikan bagi kami. Mari angkat tangan-Mu, Saudara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia. Saudara katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, hidup kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan malam hari ini, tidak ada satu pun yang bisa membuat kami jauh dari Tuhan. Mungkin saat-saat ini kami juga sedang menghadapi pergumulan yang berat, tapi kami mau tetap bilang pada Tuhan, tidak ada satupun persoalan hidup yang akan membuat kami jauh dari Tuhan, apalagi meninggalkan Engkau. Kami mau setia sampai akhir Tuhan, sampai kami menutup mata kami, hembusan nafas kami di dunia ini. Kami mau setia pada Tuhan, sampai kami terima mahkota kehidupan Tuhan yang Engkau sudah sediakan bagi kami yang setia. Biarlah malam hari ini setiap kami mau sungguh-sungguh datang Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang sudah menyediakan firman bagi setiap kami untuk memberikan kekuatan bagi setiap kami malam ini. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Selamat bergabung buat yang baru bergabung, yang mungkin baru pulang kerja, tetap semangat ya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya yakin akan menjadi kekuatan buat kita. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan terambil dari Mazmur 4 ya. Mazmur 4 temanya adalah bersukacita dalam perlindungan dan damai sejahtera Allah. Kita bisa menaruh kepercayaan kita pada Tuhan karena Dia akan mendengarkan ketika kita berseru kepada-Nya. Ya, jadi temanya adalah bersukacita dalam perlindungan dan damai sejahtera Tuhan. Kita bisa menaruh percayaan kita kepada Allah karena Dia akan mendengarkan ketika kita berseru-seru kepada-Nya. Penulisnya adalah Daud, ya. Doa pada malam hari, judul perikopnya adalah doa pada malam hari. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Ya, ayat 2, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ya, kemungkinan Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud ketika dia sedang
menghadapi musuh-musuhnya, ya dia sedang berdoa meminta kepada Tuhan, ya untuk orang-orang itu tidak mendukung, ya Absalom anaknya untuk membunuh Daud, ya karena kita tahu bersama, ya ketika Daud itu saudara sudah membesarkan anaknya Absalom, tetapi yang dibalas kepada Daud adalah anaknya itu ingin membunuh bapaknya sendiri. Ini juga terjadi, ya bukan hanya sekarang, tapi dari zaman Daud juga itu terjadi. Jadi Mazmur ini kemungkinan ditulis ketika Daud itu mengalami satu tekanan di mana dia akan dibunuh oleh anaknya sendiri, saudara ya. Dia berkata ayat 2, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jadi saudara, semua orang itu mengalami kesesakan. Bukan cuma saudara, ya semua orang, terutama kita yang mengikut Tuhan, lebih sesak lagi. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran, kita harus melakukan kebenaran walaupun di saat kita tertekan. Ya, makanya itu tidak mudah saudara untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh itu enggak gampang. Gampang ya. Di sini Daud berkata, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Ya, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Saudara, hari ini kesesakan apa yang sedang saudara alami? Banyak yang berkata kepada saya, ibu saya ya, saya itu kalau buka WA itu saudara ya, kalau baca ada yang ibu mau mati saya. Aduh, saya juga udah malas mau baca saudara ya, apalagi Tuhan ya. Baru WA, bu saya udah mau bunuh diri saya. Saya enggak baca saudara ya, malas saudara ya. Orang itu kita tahu bersama bahwa setiap orang itu pasti menghadapi tekanan, persoalan, masalah. Tapi enggak usah alay ya, kita hadapi semuanya. Minta ampun kalau kita jatuh dalam percobaan karena kesalahan kita sendiri. Saya udah mau bunuh diri bu, saya terjebak hutang online ya. Ya saudara ya, perbaiki apa yang perlu diperbaiki, hadapi dan minta Tuhan untuk turut bekerja ya, untuk memberikan kita tobatan sehingga kita itu boleh sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Di sini dikatakan dalam kesesakan engkau memberi kelegaan padaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku ya. Ayat yang ketiga, Daud berkata di sana, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ya, saudara, pada waktu itu beberapa bahkan temannya Daud ya itu mendukung Absalom untuk menyerang Daud. Dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak hal yang seperti itu. Jadi Daud berkata, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ya saudara ya, seperti apapun kita ini mau hidup benar, selalu ada orang-orang yang mencintai kebohongan, selalu ada orang-orang yang mencintai ya kebohongan dan mencari ya menodai sesuatu yang benar itu ya. Bahkan ya, saya mendengar banyak ibu-ibu yang, bu saya ngajak suami saya mau berdoa ya, apa itu doa-doa terus, doa saja kau terus ya, padahal suami saya Kristen. Banyak orang yang masih mencintai kesia-siaan saudara, mereka belum mengerti ya, sekalipun Kristen tapi ya itu. Dan ini juga Daud pernah mengalaminya. Ayat yang keempat, di sana dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Saudara, Tuhan itu memilih orang yang dia kasihi. Karena itu kita ini bersyukur. Kalau hari ini saudara termasuk orang yang terus rindu mencari Tuhan, terus rindu mencari perkenanan Tuhan, terus rindu mencari firman Tuhan, itu artinya saudara adalah orang yang dipilih dan dikasihinya. Ya, sekalipun mungkin dulu kita banyak dosa, ada orang-orang yang bertanya, bu saya ini banyak dosa, dosa saya banyak sekali, apakah Tuhan masih mengampuni saya? Iya, selama kita mau datang bertobat dan memohon anugerahnya, Tuhan mengampuni kita saudara. Apalagi kalau kita ini dipilih oleh Tuhan, karena tidak semua orang dipilih Tuhan. Orang Kristen tuh banyak, tapi yang sungguh-sungguh dan yang masih mau mendengarkan mesbah doa, yang masih mau mencari Tuhan,
Tuhan itu hanya orang-orang tertentu. Artinya kita ini dipilih Tuhan untuk mendekat dalam bait-Nya Tuhan, dalam hadirat-Nya Tuhan. Ya, di sini dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Ya, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya, karena kekristenan itu berbicara tentang pilihan. Ya, Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Jadi kalau hari ini kita dipilih Tuhan untuk ada di dalam bait-Nya Tuhan, untuk hidup dekat dengan Tuhan, kita bersyukur saudara, karena kita orang-orang dipilih oleh Tuhan. Ya, orang saleh itu adalah orang-orang yang setia mengabdi kepada Allah. Daud mengetahui bahwa Tuhan akan mendengarnya ketika dia berseru, dan bahwa Tuhan akan menjawabnya. Kita juga bisa yakin bahwa Tuhan itu mau mendengarkan doa-doa kita dan menjawab ketika kita berseru kepadanya. Ya, seringkali kita tuh merasa begini, saya Bu titip doa ya sama Ibu, kenapa? Karena saya ini orang berdosa. Ya, makanya saudara, mari gunakan kesempatan ini untuk kita tuh mau bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan, Tuhan itu lebih tertarik ya dengan pribadi kita, dengan hidup kita, ketimbang dia menjawab doa-doa kita. Tuhan lebih tertarik membangun hubungan dengan saudara dan saya, ya, lebih daripada dia menjawab doa kita. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, ada hubungan yang benar dengan Tuhan, barulah saudara, di situ kita baru bisa mengerti, kita baru bisa berdoa saudara kepada Tuhan, ya. Dan di sana dikatakan, ya, apabila kita ini merasa seolah-olah doa kita terbentur, ya, kok doa saya itu nggak pernah dijawab-jawab, Bu? Ya, saya sudah berdoa begini, saya sudah begitu, tapi kenapa tidak dijawab? Padahal di sini Daud dengan jelas berkata, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ya, belum didengar Tuhan, Tuhan sudah mendengar. Ya, di dalam kitab Daniel, ketika pertama kali engkau berseru kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan sudah mendengar. Tapi kenapa belum dijawab? Ya, jawab. Jawaban doa itu banyak saudara, ya. Seringkali Tuhan itu tidak menjawab seperti yang kita inginkan. Karena itu hati-hatilah saudara, jangan berdoa yang salah. Doa yang benar adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Ketika kita berkata, Tuhan biar kehendak-Mu lah yang jadi. Ya, saya tahu kita semua pengen cepat-cepat suami itu bertobat. Kita semua pengen cepat-cepat anak kita bertobat. Tapi terkadang ya kita belum melihat jawaban. Banyak Tuhan tuh masih mau membentuk kita dulu. Kita dulu ini yang kuat mencari Tuhan sungguh-sungguh, berseru kepadanya. Ya, saya telah mendengar banyak kesaksian orang-orang yang mengalami ya jawaban doanya dijawab oleh Tuhan, suaminya bertobat, keluarganya bertobat. Ya, tapi kalau belum, ya kita sabar sambil introspeksi diri. Mungkin ada yang belum benar dalam diriku, Tuhan, aku mau benerin Tuhan supaya aku berkenan. Ketahuilah bahwa apa, Tuhan telah memilih bagi orang yang dikasihinya. Mari kita percaya bahwa kita semua termasuk dalam bilangan orang yang dikasihi Tuhan, sehingga Tuhan memilih kita untuk mendekat kepada bait-Nya, berseru dan terus memohon kepada Tuhan. Saudara, ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, Daud berkata, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa, ya. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Ya, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam, ya. Firman Tuhan ini bagus buat setiap kita saudara, ya. Boleh enggak marah? Boleh, tapi jangan berbuat dosa. Ya, marah yang bagaimana itu enggak berbuat dosa? Ya, apapun unek-unek yang engkau mau sampaikan, berkata-katalah dalam hatimu saja. Jangan keluarkan perkataan ketika kita lagi marah saudara. Kenapa? Karena itu kadang-kadang akan menghancurkan, apalagi suami istri ya, ketika kita jengkel, ketika kita nih mau berantem, jangan pernah mengeluarkan perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan yang bukan dari Tuhan, sehingga itu akan menambah ya konflik di antara kita. Mari kita belajar diam. Firman Tuhan berkata, biarlah kamu marah ya, tetapi jangan berbuat dosa. Ya, boleh marah, boleh, tapi jangan berbuat dosa. Apalagi marah kalau sampai mengutuki anak, mengutuki suami. Kita berdoa saudara, ya. Saya masih dengar banyak ibu-ibu yang ngomong, Bu, saya ini tiap hari masih marah loh, anak saya
saya kutuki, saya pukulin. Ya, kita bertobat saudara. Mari kita mau terus berkata, Tuhan kami mau berubah, kami mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Firman ini berkata, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Ya, jangan sampai amarah kita itu menjadi dosa. Gara-gara emosi yang tidak tertahan, akhirnya mengumpat, kata-kata kutuk semuanya keluar, sumpah serapah. Firman ini berkata, tetapi jangan berbuat dosa waktu marah, ya berkata-katalah dalam hatimu saja di tempat tidurmu dan tetaplah diam. Ya, memang tidak mudah, ini adalah belajar. Firman ini memberikan kita satu teladan, kita belajar menguasai diri. Yuk, kalau kita lagi terpancing mau berantem, naik aja ke tempat tidur, diam. Berkata-kata dalam hati, Tuhan aku tuh sebenarnya jengkel Tuhan sama suamiku Tuhan, tapi bagaimana ya aku tuh jengkel, ya diam aja. Karena nanti ya kalau sudah bangun pagi tuh sudah agak reda saudara, ya baru diselesaikan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, ini proklamasi saudara ya. Jadi kita berdoa saudara supaya kita ini diberikan roh pengendalian diri agar kita tidak meledak-ledak ya. Jadi meledak-ledak itu apa? Seperti kompor gas, kalau meledak itu bahaya ya. Kita menjadi orang boleh marah, boleh diam aja di tempat tidur, berkata-kata dalam hati, dan jangan berbuat dosa ya. Ayat yang berikutnya saudara, kita akan baca ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan ya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bayangkan Daud menulis ini di dalam keadaan dia lagi tertekan, mau marah, kecewa sama anaknya yang mau bunuh dia. Ya, jadi hari-hari ini ibu-ibu, saya banyak dapat konseling, ibu anak saya itu bu, wah kurang ajar banget bu, selalu gini-gini. Daud juga pernah mengalami, ya bahkan mau dibunuh sama anaknya sendiri saudara. Tapi Daud berkata, tetap jangan marah, jangan berbuat dosa ya, berkata-kata saya dalam hati. Dan ayat yang ke-6 dia bilang, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ibadah pada zaman Raja Daud itu adalah ibadah yang mencakup, itu orang kalau mempersembahkan kurban itu bawa binatang saudara ya. Zaman dulu kurban itu, mempersembahkan kurban artinya membawa binatang ya ke baitnya Tuhan. Ya, dan binatang itu nanti yang dipakai untuk menutupi dosa-dosa orang yang mempersembahkannya. Ada aturan-aturan khusus mempersembahkan korban pada zaman dulu. Kalau bikin dosa ya sembeli lembu, anak lembu atau kambing. Itu pun yang tidak bercacat, yang mulus kulitnya. Itu sudah diatur semua. Ada aturan-aturannya. Jadi Daud bilang, belajar mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan ya. Artinya apa? Yang sesuai dengan aturan. Kambing domba yang tidak bercacat, kakinya jangan yang pincang tetapi yang sempurna. Itu lalu dari darahnya yang sudah disembeli itu dianggap sebagai darah penghapusan dosa. Kita di zaman perjanjian baru udah enak, bikin dosa gak usah sembeli kambing domba. Coba bayangkan kalau sekarang kita harus seperti itu. Tuh bapak-bapak apa yang selingkuh tiap malam ya sama selingkuhannya, jadi dia tiap hari harus pergi ke bait Allah beli kambing. Berapa duitnya nanti habis buat beli kambing, sembeli kambing ya, dosanya banyak. Kita ini enak hidup di zaman perjanjian baru. Darah Kristus yang sudah tercurah, dia adalah anak domba Allah. Kenapa Yesus dikatakan anak domba Allah? Dia adalah korban selama-lamanya. Darahnya tercurah untuk penghapusan dosa kita saudara. Bersyukur sebenarnya kita hari-hari ini tuh ya, kita marah minta ampun, Tuhan ampuni aku tadi marah, dikuduskan dengan darahnya. Tapi jangan bermain-main dengan darah perjanjian penghapusan dosa. Ya, tidak akan ada lagi darah untuk menghapus dosanya. Tuhan bilang, kalau engkau terus bermain-main dengan pengampunan, maka tidak akan ada lagi darah untuk menghapus dosa itu. Ya, saudara, Daud berkata, persembahkanlah korban yang benar. Mari kita membawa korban. Hari-hari ini korban kita bukan lagi kambing, domba, anak lembu, sapi, bukan. Ya, hari-hari ini korban persembahan kita tuh apa? Hati
hati, pujian hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Jangan persembahkan yang cacat. Artinya apa? Waktu kita menghadap Tuhan, jangan ada kepahitan di hati, kekecewaan, amarah. Bereskan dulu itu semua, baru kita layak mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jangan bawa ibadah yang cacat. Ya, zaman dulu itu peraturannya itu wah luar biasa. Imam aja kalau tidak kudus masuk di ruang mahasuci itu langsung mati, saudara. Ya, kita bersyukur ada di zaman kasih karunia. Tidak langsung mati, tapi hati-hati, matinya binasa selama-lamanya. Mari kita bertobat, jaga hidup sungguh-sungguh pada Tuhan. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan, kata Daud. Ya, ayat yang ketujuh, saudara, saya dikatakan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ya, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Ya, tidak ada, saudara. Kita hanya akan menerima kebaikan dari wajah Tuhan yang menyinari kita. Ya, makanya jangan berharap pada manusia, karena manusia itu mengecewakan. Pandanglah Tuhan. Waktu Tuhan menyinari kita dengan cahaya wajah-Nya, maka kita menerima segala kebaikan dan kebaikan. Tidak ada yang berbuat kebaikan kepada kita. Siapa yang akan memberikan yang baik kepada kita? Manusia itu mengecewakan. Termasuk istri, suami, anak, satu saat pasti akan mengecewakan. Tapi waktu kita itu diberi cahaya wajah Tuhan, maka disitulah kita menerima segala kebaikan di hidup ini. Karena itu berharaplah pada Tuhan dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, ayat yang ke-8 berkata di sana begini, saudara, ya, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih daripada, ya, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ya, Daud berkata, ya, Tuhan telah memberikan, ya, masih ada ayat yang ke-9, ya, tadi belum yang terakhir. Ya, Daud berkata, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih daripada, ya, lebih banyak daripada ketika mereka mengalami kelimpahan gandum dan anggur. Artinya apa, saudara? Seringkali kan orang bersuka cita itu waktu gandumnya banyak, anggurnya banyak, dia bersuka cita. Ini lambang dari apa? Orang tuh kalau uangnya banyak, depositnya banyak, kayaknya dia bisa bersuka cita. Tapi Daud bilang, Tuhan itu telah memberi kepada dia sukacita yang jauh lebih banyak ketimbang dia peroleh harta. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Ya, sukacita, saudara, dalam dunia ini ada dua jenis sukacita, ya. Ada sukacita yang datang dari dunia, ada sukacita yang datang dari dalam hati. Kalau sukacita yang datang dari dunia itu, yaitu karena mereka kelimpahan gandum, anggur, punya uang banyak, dia bisa kelihatannya bersukacita. Tapi Daud berkata, tapi aku percaya Tuhan, ya. Daud bilang di sana, aku percaya engkau memberikan aku lebih banyak, ya, sukacita ketimbang mereka saat mereka kelimpahan gandum dan anggur itu. Ya, Daud bilang, lebih banyak aku mendapatkan sukacita dari Tuhan. Ya, jadi tidak bisa diukur sukacita itu dari harta, kekayaan yang kita punya. Semua hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan. Ya, jadi ada dua macam sukacita di sini yang dibedakan, yaitu sukacita batinia yang berasal daripada Tuhan ketika kita mempercayai Tuhan, dan sukacita yang hanya sementara yang datang ketika kita memperoleh hal-hal yang datang dari dunia. Ya, mari kita memiliki, saudara, sukacita yang secara batiniah. Ya, orang yang memiliki sukacita secara batiniah itu berbahagia. Bukan uang, bukan sesuatu yang sifatnya sementara, tapi ketika dia punya Tuhan dalam hidupnya. Yang terakhir, ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, saudara bisa bayangkan Daud ini lagi dikejar-kejar, mau dibunuh. Ya, tetapi dia berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Siapa yang gak bisa tidur hari-hari ini, ya?
ada begitu banyak orang yang tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tidur tiap malam itu tersiksa sampai harus minum obat, ya, harus minum obat dari psikiater. Saya tidak bisa tidur, Bu, ya. Tapi saya mau bilang, saudara, biarlah kita meniru apa yang Daud katakan di sini. Dia berkata, ya, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Kenapa? Sebab hanya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara yang tidak bisa tidur hari-hari ini berdoa, minta Tuhan berikan aku rasa aman dan tentram supaya aku mau tidur malam ini. Ya, berdoalah seperti itu. Tuhan, aku mau membaringkan diriku dan segera tidur karena Engkaulah Tuhan yang memberikan dan membiarkan aku diam dengan rasa aman. Amin, saudara. Mari kita mau terus sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh untuk mengenal Dia, sungguh-sungguh untuk lebih lagi ya menghidupi setiap firman kebenaran yang sudah kita dengar, dan biarlah hidup kita mau terus dimerdekakan, ya. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai. Ya Bapa, kami percaya malam ini Tuhan hanya dekat dengan Engkau, kami akan tenang dalam hidup kami, bahkan kami mau diam dengan tentram, Bapa. Kami mau terus percaya pada janji-janji Tuhan atas hidup kami, bahwa kami senantiasa setia kepada Tuhan, meneguhkan hati kami untuk percaya kepada Engkau saja ya Bapa. Bawa kami Tuhan untuk terus berharap dan setia kepada janji-Mu Tuhan, sampai akhir kami menutup mata. Kami mau kedapatan sebagai orang-orang yang setia oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia sekali lagi katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Kami percaya Tuhan, hanya orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan yang akan terus mendapatkan kekuatan baru dalam hidupnya. Biar kami menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, setia sampai akhir. Apapun persoalan masalah yang sedang kami hadapi, kami mau tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kami yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bapa, berkati setiap rumah tangga-rumah tangga, berkati setiap keluarga-keluarga yang malam hari ini sedang berdoa. Mereka yang sedang bergandeng tangan, suami, istri, anak-anak, yang terus mencari Tuhan, yang terus rindu mengenal firman-Mu, yang mengikuti mesbah doa, bahkan terus lapar dan haus akan Tuhan. Berkati Tuhan, bahkan kalau belum ada suami yang bertobat, biar istri tetap menjadi imam, biar suami-suami juga yang istrinya belum bertobat tetap setia Bapa. Begitu juga dengan anak-anak yang belum bertobat. Kami tahu satu saat nanti Tuhan akan mengumpulkan kami sekeluarga untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkati Bapa untuk anak-anak kami yang merindukan kuliah, Tuhan juga yang menuntun mereka, bukan kehendak mereka tapi sungguh hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan menempatkan di jurusan yang tepat, yang sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidup mereka.
anak-anak kami yang bergumul untuk jodoh, pasangan hidup, Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan agar tidak salah memilih, tapi sungguh-sungguh dapat yang dari Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan yang merindukan memiliki anak keturunan ilahi. Tuhan campur tangan Bapa, berikan Tuhan biar kerinduan mereka boleh terjawab. Ada kepercayaan dari Tuhan memiliki keturunan ilahi, anak-anak yang akan dilahirkan menjadi anak berkat. Bukakan siap kandungan yang tertutup. Kami tolak roh kemandulan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat setiap janjimu yang digenapi atas hidup kami. Berkati Oma Opa kami Tuhan, yang orang tua kami yang sudah di usia senja, biar mereka juga tetap boleh terus damai, sejahtera, sukacita, dijauhkan dari segala sakit, penyakit. Tuhan tutup bungkus hidup mereka di usia mereka sampai masa putih rambut mereka, Tuhan yang menggendong. Kami berdoa untuk single parents Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh merasa sendiri, biarlah Roh Kudus yang menemani dalam membesarkan anak-anak mereka. Roh Kudus ada bersama, beserta dengan mereka. Tuhan Engkau juga memberkati hari-hari ini untuk setiap mereka yang bergumul keluar dari dosa dan pergumulan yang berat, tekanan hidup yang berat. Tuhan tolong Bapa, keluarkan Bapa setiap anak-anakmu yang berseru-seru kepadamu ingin meninggalkan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, judi, pertikaian, kepahitan, bahkan dosa apapun juga, perselingkuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan menjadi jawaban Roh Kudusmu yang memampukan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Bapa, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan berkat buat bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau lawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan terjadi. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Menghadapi Tuhan virus corona ini, kami tetap berdiri menjadi bangsa yang kuat. Bahkan menghadapi goncangan demi goncangan, Tuhan yang tutup bungkus. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah hasil bumi, peternakan, perkebunan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dengan takut akan Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan kami berdoa, berikan Bapa. Kami percaya pemerintah adalah wakil Tuhan di atas bangsa dan negara ini. Tutup bungkus dari segala niat-niat jahat orang yang ingin menjatuhkan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatan, kekuatan keluarga, semuanya disertai Tuhan. Berkati TNI Polri yang juga mendukung pemerintah untuk menjaga kesatuan NKRI. Tuhan berikan Tuhan sungguh-sungguh keadilan dan hukum-hukum yang datang dari Tuhan ada dalam hati mereka, terutama bagi para pemimpin-pemimpin yang ada di terdepan, untuk terus dengan keadilan boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka buat bangsa ini. Tuhan terima kasih, berkati TNI Polri, berkati juga para medis Tuhan, dokter, perawat yang terus bertugas di garis depan menghadapi COVID-19 ini. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Keluarga mereka juga Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tidak ada satu pun yang terluput Bapa, kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan kami tetap berdoa juga Bapa untuk anak-anak yatim, fakir miskin. Tuhan Engkau menjadi pertolongan bagi mereka di atas bangsa ini. Biarlah Tuhan semakin berkurang jumlahnya, karena Tuhan memberkati dan mempertemukan dengan setiap kami untuk melayani mereka, orang-orang yang terpanggil. Bapa lepaskan berkat juga bagi semua benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan semua negara bagian di dalamnya. Tuhan memberkati, tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Terima kasih buat malam ini, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tangga, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kebutuhkan, dan hidup menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Amin.
Saudara, saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan, dan biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan, dan teruslah semangat. Jangan lupa saudara like, ya, share dan komen dan subscribe, ya. Kalau saudara diberkati dengan video ini, berkati ini kepada teman saudara atau siapapun supaya mereka juga diberkati Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.